Jadi apa maksud Nandi dan Broto datang ke rumah saya ini? Begini Pak, maaf sebelumnya, maksud kedatangan saya ke sini dengan Andi mau berniat saya mau melamar Mira, Pak. Serius kamu? Ya serius lah, Pak. Masa saya bercanda? Lagian saya sama Mira kan dari kecil sudah temenan. Ya kan, Mir? Mira, jadi kamu tuh sudah pacaran sama Andi? Hah? Enggak, Bu. Aku enggak pacaran sama Mas Andi. Oh, jadi kamu mau pacaran dulu? Boleh? Gimana kalau sekarang kita pacaran? Atau kamu mau langsung aja kita nikah? Gimana? Kamu mau kan? Lancang sekali kamu, Andi. Masa melamar caranya begini? Memang kenapa, Pak? Nggak boleh? Pak Broto nggak suka? Andi, kamu yang sopan, Mak. Udah deh, Mak. Melamarin saya aja nggak becus. Mas Andi, tapi aku nggak suka dengan sikap dan sifatnya Mas Andi. Kamu aja masih pengangguran. Dan kegiatan kamu juga nggak jelas. Kok bisa-bisanya kamu melamar anak saya? Pergi kamu dari sini! Kurang ajar. Awas lu, Mir. Gua akan dapetin lu apapun caranya. Pergi! Udah, ayo! Ayo! Sakit, lepasin! Andi! Sudah, Andi! Cukup! Aku ini mama kamu, nak! Tega kamu! Lagi mama payah! Gara-gara mama gak bisa ngomong benar, saya kehilangan Mira! Tapi memang Mira gak pantas buat kamu, Andi! Apa mau bilang? Saya gak pantas buat Mira! Saya gak pantas buat Mira! Andi! Andi! Cukup, Andi! Tega banget kamu! Ini kan mama kamu! Bodoh amat! Bodoh apa kamu, Andi? Tawanya terus lu, ha? Tawa terus, ketawa! Lu senang lu ya, gua ditolak terus dihina, ha? Senang lu! Awas lu ya, gua gak bakal kasih lu jatah! Bukan begitu, bro. Gua cuman khawatir. Tapi gua punya saran buat lo. Saran apaan? Saran buat lo dapetin Mira. Buat lo balas dendam sakit hati lo. Ya saran lo apaan? Ngomong mulu deh tadi lo. Pakai jimat pengasihan. Lo bisa datang ke orang minta. Lo minta jimat pengasihan batu kecubung. Jimat pengasihan batu kecubung yang kamu cari selama ini. Kecubung itu sudah Mbah isi. Makanya orang yang memakainya akan memiliki aura yang memikat. Tunggu bentar, Mira. Kamu mau ngapain lagi sih, Mas? Kan aku sama orang tua aku udah nolak kamu. Aku tahu. Aku salah sama kamu atas kejadian kemarin. Masa kamu gak mau maafin aku sih? Thank you.
Kamu mau kan maafin aku? Iya mas, aku udah maafin. Oh iya, kamu belum punya pacar kan? Gimana kalau kamu jadi pacarku? Atau syukur-syukur kamu mau jadi istriku? Apa? Nanti malam si Adi mau kesini lagi? Bukannya kemarin sudah kita tolak, nak? Kamu kenapa sih, nak? Gak apa-apa, Bu. Mira cuma sedikit pusing aja. Mas! Ampun! Kenapa sampai mabuk kayak gini sih? Ah! Berisik lu! Gua habis pesta! Yaudah, dulu. Siapa lu? Melihat. Mas, udah ayo kita ke kamar. Jadi pengantin baru ya. Sampai-sampai udah gak pernah yang namanya nemuin aku lagi. Kamu ngomong apa sih sayang? Aku baru bangun, kamu ngomongnya udah begitu. Lagian kan kita gak ketemu baru beberapa hari. Gimana? Ada yang bisa aku lakuin buat kamu gak? Maybe. Aku minta uang dong. Buat PRDP mobil. Aku pengen ambil mobil nih, kamu tambahinnya sayang ya. Itu, ya udah, pokoknya kamu gak usah khawatir, ya. Gak usah takut, aku pasti kasih buat kamu. Tapi sebelumnya, aku mau meresapi perahku dulu, ya. Oke, baby, aku tunggu ya. Makasih. Ya udah. Mira! 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 Kemana itu anak? Rumah sepi nih. Kesempatan. Kira-kira barang apa lagi yang bisa gue jual di sini ya? Gua akan bikin sengsara mertua sial itu. Dia nggak tahu gua nikahin anaknya buat apa. Asli itu dijamin aman. Oke. Gua cuman berani 50 juta. Gak masalah. Yang penting tuh sertifikat laku di Gade. Ya.
duitnya. Gimana? Deal kita? Deal. Oke. Halo, Nini. Nih. Uang yang kamu butuhin semuanya 25 juta. Serius kamu, sayang? Ya serius lah, masa aku bohong sih? Kalau kamu nggak percaya, kamu hitung aja sekarang. 25 juta. Serius, aduh. Aku... Gimana? Kamu bisa beli 25 juta ini, sayang? Bisa lah, apa sih yang buat kamu? Gimana, cukup nggak buat DP kamu beli mobil? Ini lebih dari cukup, sayang. Tapi kayaknya kamu udah bahagia ya nikah sama si Mira. Aduh. Gini ya, asal kamu tahu, aku nikah sama dia itu cuma buat seneng-seneng doang. Cuma buat have fun. Sekaligus aku balas dendam sama dia. Karena dulu aku waktu nembak dia, aku tuh ditolak mentah-mentah. Ya sekarang kalau aku kayak gini, ya salah dia lah, bukan salah aku. Awas loh, nanti kamu jatuh cinta sama dia gimana? Hah? Ya gak bakalan lah. Ngapain aku jatuh hati sama dia? Aku kan jatuh hatinya sama kamu. Kamu... Emang kenapa sih kamu nanya gitu? Kamu cemburu ya? Ya jelas lah sayang, aku cemburu. Masa aku gak cemburu? Lalu jelas abadi. Yang abadi, hidupkan jiwa yang mati. Itu seperti Mira, Bu. Mira? Pemulung seperti ini. Mas Andi maksa aku untuk kerja, Bu. Jadi makanya aku ngambil pekerjaan mulung. Bapak juga minta maaf, Mira. Bapak gak bisa jaga kamu sebagai anak perempuan satu-satunya. Ya. Maafin Mira juga ya. Mira belum bisa jadi putri Bapak yang baik. Pak Broto, Bu Broto, Mira, Ibu tahu, ini semua gara-gara ulah anak Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu, saya sudah tidak mau mengakui Andi sebagai anak saya lagi. Dia anak durhaka, Bu. Thank you.